Miss Estonia Valeria Vasilieva didiskualifikasi dari kompetisi Miss Global 2022 setelah menghina polisi Bali. Nasional Direktur Mahakarya Duta Pesona Indonesia, Kisyanti Hardaning Tias, tidak mentolerir segala bentuk penghinaan. Informasi itu diumumkan Kisyanti di akun Instagram resmi Miss Global Indonesia. Video Valeria viral menyebut polisi di Bali atau aparat korup karena selalu meminta uang kepada turis. Valeria diduga kesal setelah punya pengalaman ditilang polisi saat berlibur di Bali. Setelah beredar luas, Valeria pada Rabu 18 Mei 2022 mengaku bersalah dan meminta maaf karena sudah mengunggah ucapan tak pantas dengan menyudutkan kepolisian Indonesia. Menurutnya, terdapat kesalahpahaman saat peristiwa itu lantaran polisi yang menilangnya tidak menggunakan bahasa Inggris. Polda Bali kemudian mencari keberadaan Valeria. Ternyata, Valeria sudah kembali ke negaranya menggunakan maskapar Qatar Airlines sesuai data dari pihak imigrasi. Untuk sementara, pencarian terhadap Valeria dihentikan.